Ayui. Linda Wijayanti. Raya. Oh my. Nggak semangat banget sih Raya ya. Hari ini kita mau acara apa ini? Bakar-bakaran, barbekyuan. Kalau bisa disebut yakiniku. Yakiniku. Mukbang-mukbang lah. Jadi ala-ala Korea dan makanan Korea gitu ya. Jadi ini ada ayam. Terus beef. Ini beef. Ini apa tadi? Inggris, US. Ini kok Inggris sih? Ada gurita, cumi, scallop, and kerang batik dari sisi tumpang. US itu kayaknya Amerika deh. Kalau Inggris itu UK. Kalau pokoknya US lebih. Pokoknya sapi, sapi dari pasti sana gitu ya. Lebih pintar daripada sapi dari impor gitu. Jadi yang ini benar-benar kayak sayurnya di US itu video-video itu ya yang modelnya kayak gini. Nah, terus ini sausnya gochujang. Gochujang sama garlic. Garlic teriyaki ya. Kita ini pangkangan enggak ya, kita nyewa ya. Adalah nyewa di online sama beefnya juga. Jadi sepaket itu. Nanti kita tulis di deskripsi aja ya kalau ada yang pengen bikin acara-acara kayak gini tapi malas ke tempatnya, jadi bisa pinjem nyewa ya, order online gitu. Terus kita nanti dipinjemin semua peralatan ini selama 24 jam gitu. Jadi dapat ini ya, daging ayam, sosis, daging sapi. Kalau seafoodnya itu sponsored by Seafood Tumpang. Bukan punyanya bininya Nyu and Hyuk ya. Bukan bininya Daniel lagi. Bukan bininya Daniel, kata Daniel punya yang Mbak Ciho. Eh, kita mulai. Kita mulai dari bakarin mana? Ayo. Ini kira-kira bisa nggak ya aku pakai kayak ini? Kita mau pesta barbecue. Barbecue apa-apa nih? Yakiniku ya? Yakin. Barbecue lah, ada seafood yang lupa ya. Ini sayurnya. Ini terus ini seafood ada seafood dari Seafood Tumpang. Apa nih? Kerang, gurita, cumi. Kerangnya scallop sama kerang apa? Batik. Kerang batik. Ya Allah, ini enak banget pasti. Terus ini beef. Beef bukan beef US. US beef. Oh lah, gitu. Terus ini ayam. Sosis. Terus ini sausnya saus gochujang sama apa? Teriyaki ya. Ini teriyaki. Gochujangnya. Kita mau bakar-bakar ini. Oh,
Hai, kita coba beef US nya cocok beef, saus ya. Gochujang ya, mau sosis, terus apa lagi, mau apa, ayam. Ini boleh sausnya kamu mau yang apa? Saus apa? Galinya enak banget galinya. Masih sih, bentar-bentar aku masih ini mengelakeni anakku. Seriusan, dagingnya ini? Ini wah. Cara makan di drama Korea. Oke, selamat makan. Ini tadi udah berdoa belum sih? Udah dong. Makan nggak berdoa sih nggak mungkin. Berdoa dong. Aku mau cipin yang apa dulu ya? Ya lebih kamu itu enak banget ya. Coba ini. Mas Cece, ini aku makan ala-ala kamu. Nanti kan jangan lupa nonton ya. Emang dia siapa mau nonton video kamu kurang ya? Kita coba cumi coba deh cuminya. Udah deh makan enak. Enak. Ngomong dong Rara. Mau aja diam aja. Enak gitu nggak apa-apa. Cuminya kalau disebut tumbang tanpa nggak amis ya. Bisa beli mentahnya, bisa beli matangnya. Promo dia promo curahkan seafood promo. Kita coba cumi rengginya. Cuminya nggak amis sama sekali, sapinya empuk, kain dan sapinya ya empuk banget, enak banget, enak, enak, ya enak banget. Minum dulu. Terus ini sosis, aku mau cobain ayamnya sekarang. Kamu apa? Ambil sendiri ya. Cuminya enak Rara. Ya iyalah. Sekarang kita coba ayamnya. Aku mau coba sosis ayam. Mika sosisnya gosong. Oh iya, mau diangkat aja. Kepala. Ayamnya juga. Ih, sayurnya nggak ada yang mau. Bentar, aku lupa ada sayur. Mana ya dulu ya? Ambil loh. Ini mau coba-coba lah, Mas Jeje. Aku mau. Mas Jeje. Coba-coba. Ada drama Korea. Bawang enak ya bawang? Enak. Aku mau ya. Maaf ya kalau pakai sumpit emang gak terlalu bisa meskipun aku begini Korea. Gak apa-apa ya, namanya kita ini kan orang wong Malang rek. Wong Jawa nanti ya gak apa-apa. Kalau ayam pakai sumpitnya gak sempurna. Bawang begini. Sama bawang bombay. Bawang bombay. Apa sih namanya itu? Gudung brambang itu ngomongnya apa? Daun bawang. Kita coba. Masuk tak? Rara paling pendiam kan? Iya, dia ini dia kan menikmati gitu loh, jadi makan sambil ngebayangin, oh aku ini makan sama apa, aku jajan apa tersayang. Yelah, ini omanya apa anaknya yang kangen banget. Ini sosis. Aku masih mau dagingnya. Sama sayur itu loh. Ambil sayur. Jangan sapi. Biar ala-ala orang Korea gitu. Gini loh, nak beginin deh. Mau dagingnya ya, mau sapi. Sosis. Gak suka daging sapinya. Ini susah ya. Rara gak bawa tuh suka daging sapi, gak kayak aku pemakan segalanya. Jauh-jauh terus enak banget. Bener ini surga dunia. Aku sekarang mau cobain apa yo? Tadi belum bisa ngebangin, ini enak yo. Enak. Serius.
terus siapa ini? Biar ala-ala Duarius. Cici, terus kalau sausnya ini? Saus kocucang. Kok pada bingung sendiri sih aku mau bikin kayak gini aja. Kocucang itu emang kayak gini hasilnya? Iya. Giniin deh. Giniin deh, udah dikasih saus, dibungkus. Cumi dicocol lucu yang ayam ayam aku makan malah kenapa seperti makan lalapan nama cara makannya kayak lalapan karena ya bingung katanya kalau makan kayak gini padahal enak kan dimasukin kayak gini. Ya udah dimakan Cang Gunung dijak makan begini bingung dia belum terbiasa. Ini pertama kalinya Rara makan bakar-bakaran gini. Maafkan Rara yang canggung ya guys. Kayaknya aku deh yang makannya paling banyak kok meja. Tapi beneran deh, kalau makan gini ini sehat juga. Kan kita nggak goreng-gorengan ya, lebih sehat. Terus sebenarnya kalau ini kan nggak usah pakai nasi itu dijamin kenyang. Soalnya ini semua prohe. Dan kenyangnya awet kalau makan kayak gini ya. Apalagi kan sekarang kan di kota-kota sudah ada kayak all you can eat gitu kalau pengen makan murah dan sepuasnya. Tapi ini menurutku murah sih, kita diberi waktu 24 jam kan. Kita cuma nambah kurir aja, mau diambil juga bisa ke tempatnya. Ambil lah ya, ambil sendiri. Ayamnya kebetulan jujur saya tuh pecinta ayam banget. Ayam diolah apa aja suka. Diginiin aja udah enak ya. Saus lah bukan sambel. Pada ini enak banget. Kok saya jadi udah abaikan meja kita yang berantakan karena ini cocok sih. Sama melumbiat bakar-bakaran, tapi kalau kita ya nggak termasuk melumbiat juga soalnya seabrek, ini bukan melumbiat. Dietnya mulai besok aja ya, lupain dulu dietnya kita. Nggak tahu kapan kita makan-makan dulu sapi. Ini dobel ternyata galinya. Moyang lagi. Kamu nggak mau cobain yang sapi? Enak loh yang sapi. Cinca-cinca masih tak? Masih soalnya apa? Ya, tapi ini loh ayam. Dia maunya ayam doang ya Allah. Jadi anaknya onyu kan itu sih. Jangan, emaknya nggak mau kalau sama onyu.